Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Simo. Ketemu lagi bersama saya, Herina Anggraini, yang akan memberikan materi untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan atau biasa kita sebut dengan TLJ untuk kelas 12. Selalu saya ingatkan untuk guru pengampu di masing-masing kelas dengan saya, Mufarina Anggraini Eskom, untuk kalian yang kelas 12, 13, dan dengan Bapak Nur Hidayat Eskom untuk kalian yang kelasnya 12-14. Pada kesempatan kali ini akan saya uraikan untuk KD prosedur pengamatan sistem kerja telekomunikasi yang dimana pertemuan sebelumnya sudah kalian amati. Kemudian sudah kalian pahami tentang pengertian dari sistem kerja telekomunikasi itu sendiri. Oke ya, langsung aja kita menuju ke prosedur komunikasi. Jadi, di dalam sistem prosedur telekomunikasi itu ada beberapa tahap yang harus dilewati. Atau ada beberapa tahap yang harus dikerjakan. Yang pertama itu pesan atau informasi. Proses komunikasi tentunya diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan baik dari individu atau perangkat satu ke perangkat lain. Kemudian tahap yang kedua yaitu pesan dikonversi ke dalam bentuk binir atau bit. Pesan atau informasi tersebut selanjutnya akan dikonversi ke dalam sebuah bentuk binir atau bit yang selanjutnya bit tersebut diencode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Kalian tentunya masih ingat untuk materi sistem komunikasi pada kelas 10, di mana di dalam komunikasi kita kenal adanya biner atau bit atau bilangan yang berbasis dengan dua angka, yaitu hanya ada angka 0 atau 1, di mana angka-angka itu akan membawa informasi yang berupa informasi benar atau salah. Yang selanjutnya, dalam informasi itu disimbolkan dalam sebuah kode, kemudian di situ disebutkan encode, atau kemudian diproses sehingga memerlukan perangkat encoder. Selanjutnya, dalam proses komunikasi untuk tahap yang ketiga, yaitu pesan dikirimkan atau dipancarkan. Sinyal tersebut kemudian oleh transmitter atau dia sebagai penjembatan kemudian dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu adanya media transmisi. Transmisi di sini berarti dia sudah disalurkan. Dibutuhkan media transmisi, baik itu radio, atau optik, atau koaksial, atau tembaga. Di sini berarti dia sebagai sarananya, penyalurnya, yang baik agar gangguan selama disalurkan dapat dikurangi. Sehingga nantinya data yang disalurkan itu akan sampai ke tujuan dengan kualitas yang baik. Tahap keempat
nya sudah, kemudian kita menuju ke tahap kelima, di mana di dalam tahap kelima ini stasiun penerima pesan, di mana setelah menerima dari tahap keempat, selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Setelah ke stasiun penerima, akan dilanjutkan ke dekode pesan, di mana ini merupakan tahap yang keenam atau yang terakhir sampai pesan ke tujuan. Sinyal tersebut didekode ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau dengar oleh perangkat penerima. Jadi, informasi yang akan diterima pastikan bahwa benar dan sampai tujuan dengan baik. Nah, tadi merupakan tahapan-tahapan dalam prosedur komunikasi. Sekarang kita akan menuju ke pengamatan kerja sistem dengan VoIP, di mana di dalam kerja sistem dengan VoIP itu dibagi menjadi tiga, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, kemudian User Datagram Protocol atau UDP, dan Internet Protocol atau IP. Langsung saja kita menuju ke Transmission Control Protocol atau TCP. Transmission Control Protocol atau biasa kita sebut dengan TCP merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP yaitu dengan mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. TCP digunakan untuk menjamin setup suatu panggilan pada sesi signaling. TCP tidak digunakan dalam pengiriman data suara karena pada komunikasi data VoIP, penanganan data yang mengalami keterlambatan lebih penting daripada penanganan paket yang hilang. Setelah kita memahami tentang TCP, kita menuju ke User Datagram Protocol atau UDP. User Datagram Protocol atau UDP merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data, baik itu karena tidak terdapat mekanisme pengiriman ulang, maka pada teknologi VoIP, pengiriman data banyak dilakukan pada private network. Masih di UDP, UDP digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan. Karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat.
Setelah dari TCP kemudian ke UDP, kita menuju ke Internet Protokol atau IP. Internet Protokol atau IP didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch. Pada jaringan TCP atau IP, sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP, di mana tiap-tiap komputer pasti memiliki alamat IP yang unik. Masing-masing pasti berbeda satu sama lainnya. Jadi di sini untuk IP, pastinya setiap komputer memiliki identitas di mana tidak bisa sama antara satu komputer dengan komputer lain, di mana masing-masing membawa karakteristik yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa IP itu memiliki karakteristik yang unik. Dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Terakhir, protokol data akses berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum, protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Untuk komunikasi datanya, Internet Protokol mengimplementasikan dua fungsi dasar, yaitu addressing dan fragmentasi. Salah satu hal penting dalam IP dalam pengiriman informasi adalah di dalam metode pengalamatan pengirim dan penerima. Nah, di sini akan ditampilkan suatu diagram di mana ada hubungannya dalam pengiriman paket data yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi. Bisa kalian amati di situ bagaimana sebuah data bisa sampai ke tujuan masing-masing tanpa adanya kekeliruan bahwa data yang dikirim tidak sesuai dengan tujuan. Di sini ada beberapa untuk perangkat yang dipakai, di mana satu sama yang lain itu saling membutuhkan. Contohnya, misalnya di situ ada komputer atau netbook. Kemudian di situ bisa komunikasi menggunakan HP. Tentunya antara netbook atau komputer biar sampai ke HP atau handphone pasti akan memerlukan sebuah layanan atau infrastruktur yang digunakan baik itu dia sebagai stasiun penerima atau dia sebagai stasiun pengirim. Kemudian, di situ juga ada mainframe computers yang dimana data-data pasti akan disimpan di situ yang siap untuk didistribusikan. Kemudian ada set-top box yang dipakai untuk sarana agar bisa sampai ke tujuan dengan benar. Kemudian, bagi pengguna tablet atau PC, pastinya dia juga berhubungan untuk bisa terhubung ke server. Kemudian dari tablet, dari komputer, dari netbook, kemudian dari desktop komputer, dari handphone, semuanya bisa terhubung, bisa menggunakan data dengan baik. Tentunya dengan akses mobile menggunakan GPS receivers. Nah, dari sini mungkin kalian bisa mengamati bagaimana prosedur dalam pengiriman
pakai data agar bisa sampai ke tujuan dengan benar. Demikian tadi untuk materi mata pelajaran teknologi layanan jaringan, di mana di situ dijelaskan prosedur di dalam pengiriman paket data atau di dalam telekomunikasi. Kalian pahami materi yang sudah ada, kemudian kalian persiapkan materi untuk selanjutnya, yaitu tentang telekomunikasi dengan VoIP. Sampai berketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.